Sementara itu, pemirsa, pasangan Dadang Supriyatna dan Ali Syakib mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bandung sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung pada kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sebelum mendaftarkan diri ke KPU, pasangan calon bupati dan wakil bupati ini melakukan deklarasi yang dihadiri oleh seluruh perwakilan partai dan ribuan relawan yang tergabung dalam koalisi Bedas Jilid 2. Kamis sore atau hari terakhir pendaftaran kepala daerah, pasangan calon bupati dan wakil bupati Dadang Supriyatna Ali Syakib didampingi oleh ratusan massa dari partai koalisi serta relawan Bedas Jilid 2 mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Bandung periode 2024-2029. Setibanya di kantor KPU Kabupaten Bandung, pasangan Kang DS Ali Syakib disambut oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Syam Zamiat. Sebelum keduanya secara simbolis menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran bakal calon bupati dan bakal wakil bupati Bandung yang pertama mendaftarkan diri. Menurut Ketua Tim Pemenangan Koalisi Bedas Jilid 2, Cucun Ahmad Syamsurijal, untuk menjaga situasi kondusif dan damai jelang pencoblosan, pihaknya mengajak semua elemen masyarakat untuk menganggap kontestasi Pilkada Kabupaten Bandung ini sebagai pertandingan persahabatan. Cucun juga mengajak masyarakat Kabupaten Bandung dengan jumlah daftar pemilih tetap yang berjumlah lebih dari 2 juta orang untuk melanjutkan kepemimpinan Dadang Supriyatna bersama tandem barunya Ali Syakib, mengingat semua program dan kebijakan yang telah dijalankan sangat terasa dampak positifnya oleh masyarakat. Pihaknya juga meyakini akan memperoleh raihan suara 75%. Bagaimana karena sekarang ini generasi Z yang akan mengisi pembangunan Kabupaten Bandung, milenial-milenial ini kita akan ciptakan lapangan-lapangan entrepreneur yang bisa bagaimana membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung lebih cepat dan di atas rata-rata se-Jawa Barat dan menjadi terdepan di Jawa Barat. Dan alhamdulillah tadi berkas sudah diserahkan kepada KPU Kabupaten Bandung dan dinyatakan lengkap sehingga tadi sudah datang menerima dari KPU. Tentu dari Partai Demokrat kami sudah menginstruksikan jauh-jauh hari kalangan struktur partai itu wajib ya, dari DPP, DPD, DPC, DPAC sampai anak ranting semua struktur partai solid untuk mendukung dan memenangkan pasangan Dadang Supriyatna Ali Syakib ini. Sebelumnya pada Kamis siang bertempat di salah satu hotel di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Koalisi Bedas Jilid 2 secara resmi melakukan deklarasi dan dukungan terhadap pasangan Dadang Supriyatna Ali Syakib untuk maju di kontestasi pemilihan kepala daerah serentak periode 2024-2029. Rezitia Prasaja, Bandung TV.